Tiada masalah berlakon dengan pelakon muda dan cantik, Hisham nafi rumah tangga bergolak. Pelakon Hisham Hamid menafikan dakwaan perkahwinannya bersama Rosmawati Hanafi atau Mel sedang bergolak. Hisham berkata, dia masih melalui fasa kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama Mel dan anak-anaknya walaupun keluarganya berjauhan dan menetap di Singapura. Setakat ini, alhamdulillah, hubungan kami baik-baik sahaja. Sudah 10 tahun saya di Malaysia dan Mel faham kerjaya saya. Saya sudah berlakon dengan ramai pelakon jauh lebih muda dan ia tidak pernah sekalipun terjadi masalah dalaman hubungan saya dan Mel. Kalau cakap ada gosip saya dengan perempuan, setakat ini, tak pernah ada. Jadi, hubungan kami tiada masalah dan saya hanya teruskan kehidupan macam biasa. Kalau siapa yang mengikuti saya pun tahu bagaimana saya sibuk. Kadang-kadang nak ada masa untuk diri sendiri pun susah. Bila ada masa lapang, saya luangkan bersama keluarga dan anak-anak. Lepas syuting, nak pergi makan dengan pelakon lain pun jarang. Saya balik rumah sahaja nak rehat dan luangkan masa dengan keluarga, katanya. Tambah pelakon drama Hatimu Sedingin Salju ini, dia juga memilih untuk tidak banyak berkongsi perihal peribadinya dalam laman sosial berikutan lebih selesa menggunakan platform itu atas dasar kerja. Anak-anak di fasa remaja, cabarannya lain sikit. Memang siapa ikuti Instagram story, kalau tak kerja memang saya bersama anak. Jadi, kalau nak kata kurang gambar kami bersama, maknanya mereka tak mengikuti saya atau kurang tengok IG saya. Namun, saya akui tidak aktif dalam media sosial. Saya tak tahu, mungkin disebabkan faktor usia dan penat. Saya lebih banyak kemas kini untuk kerja. Kalau soal pribadi lebih baik simpan untuk diri sendiri, anak-anak pun semakin besar. Social media adalah platform untuk kerja, katani. Bertanya perancangan membawa anak-anak berpindah ke Malaysia, Hisham berkata, dua anaknya semakin membesar membuatkan mereka memutuskan untuk kekal menetap di Singapura. Kalau yang kenal saya tahulah perancangan asal memang saya mahu bawa keluarga berpindah ke Malaysia. Tetapi, saya rasa lebih baik tinggalkan mereka di sana sebab emak tak nak datang ke sini. Sebab kita faham orang tua sukar nak berpindah ke lokasi tak biasa. Jadi, saya putuskan untuk biarkan anak-anak di Singapura. Sekarang anak sulung akan menduduki peperiksaan O-Level seperti SPM di Malaysia, jadi biarlah fokus dengan pelajaran. Bagaimanapun, bila cuti sekolah mereka akan di sini bersama saya. Mel pun selalunya akan berulang-alik bila rasa ada keperluan, katanya. Hisham mendirikan rumah tangga dengan Mel pada 2006. Mereka dikurniakan dua cahaya mata, Nurish Shamiliah dan Hayden.